Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, selamat datang ke channel Kim Kae. Alright, hari ini aku nak kupas tentang Gearbox EFI, EFI Dream. Aku nak tunjuk, aku nak ajar korang macam mana kita nak cantumkan gearbox tu. Aku tahu ramai yang kat luar sana dah tahu benda ni. Kan dah tahu cara dia, tapi bila dah pasang ada yang jadi jam, ada yang tak masuk gear, ada gear tak, tiba-tiba free terus pergi ke end, macam-macam berlaku. Okey, disebabkan ada macam setengah orang silap letak gigi, silap dia punya washer tak bubuh, sebab dia ada setiap gigi-gigi gear tu dia ada washer dia. So nanti aku tunjuk satu persatu macam mana cara pasang dia, step by step aku tunjuk, daripada sub dia masuk apa dulu sampai siap. Itu aku nak tunjuk kepada korang. Ini saja. Okey sebelum tu dah bercakap pasal gearbox ni. Okey, jadi aku nak tunjuk kat korang lah. Alang-alang ni aku nak bagi tahu kat korang yang ramai duk PM duk tanya aku pasal gearbox Dream nak masuk kat GBO. Okey, GBO yang kita tahu casing GBO dia guna macam bearing kacang kan. So bearing kacang kita kena pergi foundry, kita kena lay lah gearbox tu. Okey, tapi dalam Shopee pun dah ada. Okey, yang mana yang dah ada gearbox original motor, so dia nak buat untuk masukkan kat C70 ataupun GBO. Untuk pertamanya kita perlukan sub ni. Okey, ni sub Dream. Sub Dream ni sekarang ni kalau kita tengok dia punya tempat bearing ni kecil. Untuk GBO dia besar. Okey, aku tunjuk yang GBO. Okey, ni yang GBO. GBO ataupun kad bulat. Okey, dan yang ni adalah, yang ni EFI punya, yang ni GBO. Okey, cuba kita tengok betul-betul. Okey, kita bandingkan dia. Nampak tak? Bandingkan dia. Okey, kita bagi dekat sikit. Okey, kita bandingkan dia dua benda ni. Okey, bila kita nak PMP, Dream ni nak masukkan ke engine GBO, kita kena buat sama dengan yang ni. So gigi yang dia pun kita kena potong sama dengan yang ni. Nampak beza dia. Gigi ni lebih tinggi daripada gigi ni. Sub ni dengan sub ni, sub bearing ni, yang ni lebih besar. So kita kena buat sama dengan yang ni. Boleh jelas kat situ. Okey, kita kena buat sub sini. Ni tempat bearing. Okey, ni bearing kacang, ini bearing biasa tu. So bila kita nak masukkan ke JBO yang Dream ni, kita kena pergi buat benda ni. Nanti foundry tu tahulah macam mana. Dia akan welding, dia akan lay balik sama macam ni. Macam tu. Lepas tu, okey, bahagian bawah pula. Bahagian bawah dia panjang. Okey, bahagian bawah dia panjang. So macam mana nak buat? Ada setengah orang dia akan buat dia punya tempat clip kat sini. Macam yang ni. Nampak? Dia ada macam lurah untuk clip. Untuk clip ni. Nampak tak? Kan? So, kalau korang nak, kalau sayang kat gearbox ni, sub gearbox ni, korang tak payah, korang buat ni je. Tak payah potong. Ada yang potong. Ada yang jenis pergi potong sama dengan sub ni. Dia buat sama, lepas tu dia buat clip. Yang macam aku buat, aku buat satu lagi sini clip standby. So aku buat dulu tempat clip, dan tapi aku pakai skru ni juga. Macam mana pakai skru ni, kita nanti kita kena DIY lah. Kita kena pakai bush. Okey, contohnya, okey. Aku dah ambil bush ni. Okey, bush ni daripada Clash Dream. Okey. Kita nak ikat dia punya
round gear yang besar tu dalam dalam GPU punya. So kita kalau kita tak pakai clip, kita ambil yang ni. Kita masukkan benda ni, kita masuk washer satu keping, lepas tu kita ikat. Kita ikat macam biasa. Pun boleh. Sebab dia punya round gear yang besar tu, yang gigi besar dalam dalam kad bulat ataupun GPU tu, dia kena ada free. Dia kena ada free sikit. So biar dia free sikit je. Kalau tak ada free, kalau betul-betul ketat, dia jadi gear tu tak masuk. Tu salah satu lagi sebab apa gear tu tak masuk. Dia jadi keras. Itu sebab dia. Okay, kita sambung lagi. Sambung kenaan dengan okay, gearbox EFI nak masuk kat GPU. Alright, kat sini korang dah jelas. Okay, so sini ada jelas dan sini pun dah jelas. Okay, alright. Bila benda ni dah buat, bila dah buat sama dengan sebiji macam yang ni, okay, sebiji yang macam ni. Okay, so korang kena satu lagi, korang kena lem ni. Okay, ni ini gear satu. Paling besar sekali adalah gear satu. Okay, gear satu ni dia ada brush kat sini kan. Okay, ni gear satu. Alright, gear satu ni kita kena lay. Kita kena lay kata separuh daripada dia. Maksudnya kita kena bagi dua. Lay bagi dua dari sini. Okay, kita kena nipihkan dia. Kita kena nipih agak-agak kurang-kurang. Ha, lebih kurang macam ni lah. Ha, ni nampak tak? Dia tebal dia. Okey, nampak tak, jelas tak? Okey, ini kan kita kena lay dia, kita kena potong dia sama dengan yang ni. Okey, nampak. Maksudnya dalam 2mm ataupun 3mm kita kena buang lah untuk gear ni. Baru kita boleh masuk di casing apa GPU. Tu. Jelas kan untuk. Yang lain tak ada masalah. Yang lain boleh masuk semua. Okey. Okey. Seterusnya. Seterusnya berkenaan dengan yang korang bagi tahu kenapa gear apa lampu ND meter tak menyala bila masuk gearbox EFI Dream. Okey, macam ni sebab dia. Okey. Ini. Di sini kalau yang GPU sini yang GPU aku dah aku dah ambil. Okey. GPU dia ada macam tembaga kat sini. Kan? Kalau korang buka korang tahu. Yang GPU korang kat bulat korang mesti ada tembaga kat sini. Okey. Tembaga tu tembaga yang daripada gearbox asal, daripada ketam gearbox asal, korang masukkan kat sini. Korang masukkan kat sini. Haa ni, korang masukkan dalam ni. Nanti lampu N yang kat atas meter tu terus akan menyala. Bila tekan gear satu, pak, dia terus padam lah. Itu punca dia. Okey, ni aku cerita sebab ramai duk tanya kan. Ramai duk tanya, so ni aku nak jawab lah. Sambil-sambil aku nak kupas tentang gearbox ni dan cara pasang gearbox ni. Sebab ramai yang tak tahu. Ramai silap pasang, kan? So ini cara dia aku tunjuk. Jom kita tengok cara pasang gearbox sebenar. Alright. Okey, macam ni. Sekarang ni kita nak pasang ya. Kita nak pasang gearbox. Ada ramai yang tak tahu pasal gearbox ni macam mana nak pasang. Kadang-kadang tertinggal washer satu, klip tak ikat lah apa macam-macam. Kan? Bila dah pasang siap engine semua, tekan-tekan gear, pram, ada selit gear kan. Gear ada selit, yang tu, yang ni. Masalah gear, kadang-kadang ada free gear. Terukkan masuk gear 3, pam, masuk ke N. Sebabnya, kita tak cukup ni. Kita tak cukup bahan-bahan dia. Dia pun ada bahan juga, kan. Alright. Okay, okay, sekarang ni aku malah buang masa. So, aku tunjuk cara untuk pasang satu-satulah. Okay, ni sub dia. Okey, ni untuk sub gear. Alright. Sub gear 1. Okey, yang ni gear 1 ni korang jangan silap eh. Okey.
yang lekuk ni keluar. Ha, maksudnya macam ni. Okey, yang lekuk ni, yang lekuk tadi sebelah luar. Okey, so dia akan masuk, dia akan duduk kat sini. Dalam ni dia ada bush dia. Bush ni jangan tertinggal lah. Alright, bila masuk bush kat sini, alright, dia akan duduk kat situ. Dia akan duduk kat situ. Alright, dia akan duduk situ. Kan? Okey. Lepas tu kita ambil ni washer ni. Okey, washer pertama kita akan masukkan. Okey, kita masukkan dulu untuk tahan gear ni. Washer ni peranan dia untuk tahan, tak nak bagi rapat dengan gear lain. Okey, lepas tu clip. Clip ni korang kena pakai yang tool dia lah. Alright eh. Pastikan korang ada lah benda ni kan, senang untuk buat kerja. Okey, kita masuk clip, terus kita jalan je. Okey, masuk sampai ke sana. Alright. So, dia tak boleh pergi lah situ. Okey. Alright, jelas itu kan? Okey. Lepas tu, kita masukkan gigi yang kedua. Okey, kita masukkan gigi kedua. Alright. Masukkan gigi kedua. Okey. Lepas gigi kedua, yang seterusnya kita masukkan clip. Clip kat sini. Okey. Sebab apa? Ada yang kena hari tu, dia tak masukkan clip ni. Clip ni, bila clip ni tak masuk kat sini, benda ni bila kita tekan dia, dia akan tolak ni. Dia akan tolak habis pecah dia. Dia buat tu pecah. So hati-hatilah. Klik ni pastikan klik ni elok. So kita masuk kat sini. Alright. Ambil dia punya tool dia. Tuduk klik. Yang ni aku beli DIY je. DIY banyak mata dia. Mata dia macam-macam mata. Boleh kita pakai lah. So aku pakai mata ni lah untuk senang. Okay, so kita masuk kat sini. Alright. Okay. So dia tak boleh pergi lah. Nampak. Dia sampai situ je. Okay. Lepas tu, bila dah ada washer ni, kita jangan terus masuk gigi ni. Sebab dia ada washer kat sini. Washer ni sebab mengelakkan daripada ni rapat kat dalam ni. Okay, tengok eh. Kita masuk dulu washer ni sekeping. Okay, masuk washer ni sekeping. Baru kita bubuh gear ni. Ke ni. Lubang ni biar duduk ke dalam. Sebab dia ni lah ni. Ni kepala dia. Ni. Ni perempuan, ni lelaki. Macam tu. Alright. Lepas tu, masuk je. Okay. Alright. Bila settle sini, sini korang jangan lupa kan. Sini pun ada washer. Selalunya, aku kadang-kadang aku buka gearbox orang. Kan. Bila kita masuk gearbox, dia macam ada, nampak tak? Dia ada tinggi kat sini. So dia tak boleh tinggi kat situ. Sepatutnya dia macam selari kat situ. Dia straight. Dia tak boleh ada macam tu. Nampak? Boleh jelas tak? Okay. Kan? So kena ada washer kat sini dulu. Korang kena ada washer sini. Dan baru masuk gearbox. Okay. Nampak? Dia dah tak ada sangkut dah. So last kali barulah masuk motion ni kat sini. Okay, settle untuk gearbox pertama. Okay, sub ni dengan sub ni berbeza saiz eh. Okay, yang ni besar, yang ni kecil. So washer dengan clip dia pun korang boleh bezalah. Sebab clip yang ni lagi besar daripada yang ni. So kita tak tukar lah. Korang tak payah nimpala lah. Kan? Alright. Okay, settle yang pertama. Okay, sini akan ada bearing dan sini pun ada bearing. Sini untuk sprocket lah. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Tengok ya. Okay. Seterusnya kita akan masukkan gigi ke dua.
Okey. Ha, sini tak ada washer ya. Ingat sini tak ada washer. Okey, sini tak ada washer. So terus masuk ya. Okey, terus masuk je. Kat sini dia ada ni. Dia ada washer dan clip. So kita masuk washer dulu. Masuk washer pertama. Kita masuk ke dalam tu. Alright. Dan kita masukkan clip. Okey, clip. Okey, kita masukkan clip. Bukangkang dia luar-luar. Tolak dia sampai ke dalam lah. Okey. Jangan luar sangat, nanti rosak dia punya clip ni. Okey, bila dah sampai situ, korang tolak dengan tangan lah. Sebab dia ada celah tu kan. Okey. So, benda ni tak pergi lah. Okey. Seterusnya, korang masuk pula dengan ni. Ni. Betina dengan laki. So, bertemulah. Betina dengan laki. Macam tu. Masuk terus. Okey. Alright. Okey, bila dah settle situ, sini dia ada clip. Clip untuk mengelakkan daripada benda ni pergi. Pergi lebih jauh lah. Okey, so kita kena ambil clip satu. Ikat kat sini. Okey. So kita masukkan clip kat sini. Okey, sorry. Terlepas. Okey, kita buka balik. Kita masukkan sampai ke situ. Okey, dia dah selamat dah tempat dia. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan washer ni. Washer ni dulu kita akan masukkan sini untuk tahan, untuk jarakkan dia, dan yang last sekali baru gigi ni. Okey, so kita masukkan gigi tu sampai ke situ. So kita nampak ada gate kat sini kan. Dia macam ada, kalau kita, kalau rapat dia akan bunyi, dia buat tak akan bising. Sebab gigi sama gigi ni dia belaga. Okey, settle lah untuk yang ni. Sini yang ada bearing. Sini janganlah pula korang letak washer lah. Sebab memang tak ada washer. Sebab dia ada bergantung kepada bearing kat sini. Ada bearing kat sini. Bearing ni dia dah macam dah, dia dah terkeluar dia punya untuk tahan, tahan gearbox ni. Okay, jelas kat situ kan. Alright. Bila dah macam ni, okay, yang last sekali, ketam dia. Ni aku panggil ketam je lah kan. Okay, sebab memang, memang sama macam ketam kan. Okay, so aku panggil ketam je benda ni. Alright, ketam ni kat sini dia ada ni dia. Ha ni. Dia ada untuk gear end dengan torque. So masa korang pasang nanti di gear di cover engine, barulah masukkan benda ni. So yang ni skru dia. Skru dia mesti Allen key. Kalau original motor mesti Allen key. So dia ikat kat sini lah. Okay, so dia ikat kat sini. Macam tu. Okay, ni dia punya paku-paku dia. Ya. Dia ada yang kecil. Okey, ada paku yang ada 5. 1 2 3 4 5, ada yang pendek satu. Lepas tu ada yang yang paling kecil. Okey, ada yang paling kecil. Alright. Dia ni yang 5 ni dia ada pendek satu. So yang pendek satu mana kita nak letak? Dia duduk kat sini. Kau tengok kan? Kau tengok. Oh sorry. Okey. Ha ni. Lubang ni ada 5. Yang untuk besar. Yang yang pendek antara antara 5 ni dia ada pendek satu. So yang pendek ni korang letak kat sini. Dia ada lubang. Senang kita nak tahu dia ada lubang. So yang kat lubang ni. Situ tempat dia. Padahal yang lain bubuh je. Korang isi je. Yang lain isi je. Tak ada masalah dah. Dia sama je, atas bawah dia sama. Okey. Isi, isi. Dan yang kecil ni pun sama juga. Kau isi saja. Isi saja. Dan last kali bintang. Okey, bintang ni korang kena duduk macam ni. Ada yang aku buka engine itu dia terbalik macam ni. Sampai ke sudah gear tu tak masuk. Terbalik.
Eh? Kalau macam ni tau. Ha, yang ni yang betul. Macam ni yang betul. Okey. Dia ada nombor kat sini. Ha, nombor tu kat luar. So, barulah ikat yang ni. Screw. Ha, settle. Okey, kita ikat dulu. Tak nak bagi jatuh. Dia punya paku-paku tadi. Okey. Lepas tu macam mana pula dia bersatu dengan ni? Okey eh. Kita tengok eh. Ni bearing. Ni untuk bearing belah nombor. Yang ni pun sama. Yang ni belah gear. Sprocket gear. So macam mana kita letak? Kita sama macam ni. Kita letak macam tu. Okey dan kita masukkan dia punya alat ni. Okey, yang ni yang kita, yang bahagian ni tadi ni ke sana. Maksudnya sekali dengan sprocket. So kita letak yang ni dan letak macam tu. Ha, okey lagi sekali. Okey. Kita buka sikit mata dia, kangkang mata dia. So kita letak dan letak sini. Okey macam tu. Bila korang nak pasang dia enjin, ada yang setengah orang dia akan pusing-pusing-pusing, dia akan masuk benda ni ke dalam ni. Okey, dia akan buat suruh masuk dalam tu. Salah eh. Minta maaf banyak eh. Tu salah. Tu tak tahulah ilmu apa ilmu apa dia bagi kan, ilmu sesat tu. Biarkan dia duduk kat luar macam tu je. Biar dia sentuh ni. Biar dia sentuh balak. Macam tu je. Lepas tu terus plump dalam lubang enjin. Ha, okey. Settle untuk gearbox hari ni. Okey, apa-apa pertanyaan, korang boleh komen kat bawah. Yang mana yang suka video ni, korang boleh like. Lepas tu, kalau korang nak share kat member-member, korang boleh share lah. Kan? Okey, kita ilmu, kita kongsi bersama. Kita bukan jenis yang kena kot ilmu. Apa yang ilmu kita ada, kita boleh kongsi masing-masing. Itu cara aku. Okey, apa yang aku tahu, aku akan share. Apa yang korang tahu, korang boleh share juga. Itu yang kita nak lah. Okey. Kalau apa-apa mau pertanyaan, boleh komen lah. Yeah? Alright. Okey. Assalamualaikum.